Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini kita mau lihat guys ya, ada tragedi terjadinya angin. Ayo guys ya, kita tonton sampai selesai. Nah ini guys, tadi kita habis dari atas, tiba-tiba ini pisang kita roboh guys ya. Padahal anginnya yang besar itu siang, kenapa dirobohnya waktu pas nggak ada angin ya guys ya. Tuh ini pisang sunfresh kita ya guys ya, tuh roboh tuh, mungkin dia sudah lelah ya. Tuh ya guys, tuh pisangnya tuh, tuh panjang banget guys ini pisangnya guys ya, tuh. Nah nanti ini kita mau benerin nih, ada takut pohon mangganya terkena dampak tuh, takut patah ya. Belum, ini masih muda. Nah nanti kita mau potong. Nah itu guys, tadi masih baik-baik saja tuh waktu kita motong jantung pisang itu, belum ini guys ya, belum rubuh. Itu rubuhnya tadi emang ada angin besar ya guys ya, tapi ini rubuhnya sore guys. Tuh nanti kita mau ambil bangku ini, kita mau ini, takut itu kena ini apa namanya, terkena pohon mangga kita ya guys ya. Karena maghrib ini, bismillahirrahmanirrahim aja, bismillah aja dah. Hah? Iya, ini mangganya nih, pohon mangganya, takut mangganya. Mangganya nih guys, takut patah ini guys. Terlalu besar ini buahnya guys. Alhamdulillah. Guys, coba ini kena pohon. Belum tua-tua amat sih, tapi kalau di pertanian mungkin segini udah panen kali. Iya nih, kalau nggak ditolongin pun mangga kita guys terancam. Tuh dari sini kelihatan nih, dari sini. Ini dari sini. Tuh lihat. Emang tadi siang ngain ya guys ya, banyak angin. Tuh. Oh ini kencang juga ini ya. Terselip. Aduh, ini kejadian tak terduga nih. Belum waktunya. Hah? Golok. Pakai golok ya? Iya. Udah gini aja dikecil. Bisa ngebiarin dulu neng, belum tua. Maksudnya biarin ini besok aja, ini kan maghrib. Gini aja dulu. Disepil-sepil aja dulu. Tetesan. Oke ya guys ya, tuh udah gitu aja. Karena ini udah memasuki azan maghrib ya guys ya. Tuh kita tunda bentar, itu kayaknya makin makin doyong aja guys ya. Ini nih ngegebrak ini. Ini agak kesini nih, ayo mau ngambil golok kali ini. Thank you.
Tuh ya. Alhamdulillah. Udahlah, Neng, sana dulu ampi, Neng. Udah sana, sana, sana. Oh, guys, alhamdulillah nih tuh. Besok pagi aja nih Bang Yakub lanjutin. Karena ini udah memasuki azan maghrib ya, guys ya. Tuh. Tadi sih waktu ada angin besar itu belum si pohon pisang ini belum rubuh. Kenapa setelah sore pas kita habis penyemaian semangka ini rubuh ya guys ya, terlalu berat ini, padahal ini Bang Yakub tunjang. Untung ini Bang Yakub tunjang pakai tangga ini nih, tuh pakai ini kayu yang Bang Yakub buat tuh. Kalau enggak mungkin ini udah ngegubrak ya. Tuh guys, kita ikat tuh di melehoi di situ tuh nih. Jadi si pohon pisang ini yang di awal dari sini ini melehoi. Tuh melengkung ya guys ya tuh. Tuh. Ini biasa penyakitnya pisang ini memang terlalu berat ya tandanannya, lihat. Ini tandanannya terlalu besar nih, alhamdulillah nih. Tadi Bang Yakub panen, waktu itu panen ini jantung pisang, oh panen juga nih. Pisangnya juga tuh, tapi alhamdulillah sedang lah ini untuk dimatengin ya guys ya. Pokoknya is the best lah. Ya. Yeah. Tuh. Lumayan ini ada berapa sisir ini ya, guys. Coba kita sepil-sepil tuh. Wow, banyak ini. 1 2 3 4 5 6 oh, 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 4 15 sisir kayaknya tuh. Tuh ini kita ini. Paling ini mangga ini nanti kita potong ini. Ini kayaknya mulai tergerak nih mangganya. Oke ya guys ya, terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Pokoknya saya doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah, cepat-cepat menikah. Yang sudah menikah, mudah-mudahan cepat punya momongan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah, terima kasih banyak.